gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, masih tambah lagi gelombang keempat. Inilah sekali lagi yang harus kita hati-hati, penuh kehati-hatian. Saya selalu sampaikan kepada Menteri daerah, bukanya harus tahapan-tahapan, tidak usah tergesa-gesa, buka semuanya. Dilihat bagaimana positivity rate-nya seperti apa, belum cukup lihat juga bornya di rumah sakit seperti apa, cek lagi testing dan tracing di setiap daerah seperti apa.